Halo guys, welcome back bersama saya Wolfen WM di game Genshin Impact. Dan ya, di video kali ini ada warpest lagi di update 4.1 ini, di Fontaine lebih tepatnya. Dan syarat untuk mendapatkan warpest ini, kalian harus menyelesaikan quest menuju keganjilan. Itu udah aku buatin guide questnya, kalian kelarin dulu. Dan setelah teman-teman udah ngelarin quest tersebut, kalian tunggu sampai reset daily. Tunggu satu hari di real life. Setelah reset daily, teman-teman bisa kembali lagi ke tempat sini ya, yang ada di dalam gua sini. Kalian bisa teleport di sini atau dari sini juga bisa, terus menuju ke dalam gua yang ada di sini ya. Kita langsung aja ke lokasi questnya. Let's go. Nah, kita sudah sampai di lokasinya. Sini ya. Dan itu dia NPC-nya di atas, guys. Kalian tinggal bicara aja dengan Berry Cole. Oke, kita bicara aja. Nah, di sini kalian pilih yang ini. Oke. Ya. Ini termasuk hidden quest ya, guys. Ini termasuk hidden quest, jadi ya lumayan lah yo. Dapat hidden quest, dapat reward juga. Kita disuruh cari replika suar. Oke. Ini kalau nggak salah disuruh turun ya. Oke, itu oke. Kita ambil yang ini dulu, taruh di sini, terus kita buka, ambil, nice. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, sekarang kita naik di atas. Nah, itu dia. Ambil. Terus naik lagi. Nah, itu ada di bawah ya. Kalian ke bawah aja lewat sini. Nah, itu dia. Kalian tinggal ambil. Terus naik lagi ya. Sekarang kalian tinggal balik lagi ke NPC yang tadi. Oke, ini udah buka ya. Oke, bicara lagi dengan Berry Cole. Dan oke, kalian mendapatkan 20 Primo Gems. Dan ya, itu dia guys, hidden questnya. Dan ya, thank you udah menonton. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next time di next video. Bye-bye.